Nyak. Apaan? Besok bangunin ayah ya. Jam berapa? Ya pagi-pagi aja nyak. Soalnya ayah besok mau ini nyak. Mau fitness sama Jendri. Iya. Tapi jangan lama-lama kayak kemarin lu bangunnya, bikin gue bete, ntar gue kerjain lagi loh. Pokoknya kali ini gak bakal kesiangan, Nyak. Oke, Iya, Nyak, ya? yeah. Oke, Nyak. Iya, yeah. Yaudah. Ada api rapi. Kita lalara dulu, ah. Kan gendut loh. Lo gak butuh gini-ginian loh, badan lo udah kebal, angin. Gue kan kurus, gue ya. Ini lagi, kapan gue pake. Lo ambil lah lagi lo. Ini lagi bangun ya, katanya lo mau fitness sama si Jendri mau ngalahin Aderai. Jadi, kebiasaan lo kalau molor dibanguninnya susah banget. Aduh sakitnya, ngonya ngapain sih? Molor lagi tidur, ganggu-ganggu aja sih. Pan lo minta gue bangunin lo, lo bilang lo mau fitness sama si Jendri. Dibangunin susah banget sih lo. Ya namanya juga masih masa pertumbuhannya. Tidurnya lama lah. Pertumbuhan? Apaan masa pertumbuhan? Kumis lu tuh udah hitam. Mas sekarang jam berapa, Nyak? Jam 9. Hah? Jam 9, Nyak? Iya, makanya bangun lo. Waduh, gua telat. Gua mau pindah sama Jendri lagi. Obok banget sih lo juga. Ah, nih HP gak ada gunanya. Aduh Yat, Yat kemana kau Nel jam segini tak di? Iwe. Jen, sorry gua telat Jen. Kau yakin pakaian macam ini?
Emang kenapa emangnya Jen? Keren kan? Duyat, ya jangan bumindan kau nih. Sebenarnya gue juga nggak yakin sih Jen. Gue takut tuh tante-tante yang girang di tempat fitness itu pernah naksir sama gue Jen. Soalnya kan gue kerennya begini Jen, iya kan? Hah? Lu lihat sendiri aja. Nah, tuh, iya kan? Ya tuh kan keren itu, ya muntah ngeliat kau toh. Five minutes later. Aduh yat, yat kau nih. Latin ya merengut kau nih. Kenapa nak dapat judo? Ya wajar lah Jen. Gua tuh pengen latihan benar Jen. Tapi kian tak benar ke latihan macam ini. Benar-benar lah sikit. Ya latihan yang benar tuh pakai barbel ke Jen. Masa pakai beginian? Nih. Terus 20. Belajar ngangkat dulu. Terus. Halo calon jodoh. Yang kemarin mana, Dek? Lagi pulang bentar, Pak. Oh, jangan panggil Pak dong. Kan umur gue masih 20-an. Ngomong-ngomong, yang kemarin tuh temennya namanya siapa? Oh, itu Leli namanya, Pak. Mas. Mas lagi. Panggil aja, Babang Yadi. Oke, Abang. Kalau boleh tahu si Leli itu makanan kesukaannya apaan sih? Biar ntar kalau gue kemarin lagi bawain tuh makanan. Ini saatnya makan ayam. Oh, kesukaan Leli itu Bang, ayam crispy. Tapi Leli kalau makan sampai 2 potong ayamnya. Hah? 2 potong? Iya. Buset. Kecil-kecil makannya banyak juga sih. Tapi enggak apa-apa. Demi calon jodoh, besok gue bawain. Tenang. Gue pesen itu dong yang kemarin tuh. Yang gue minum kemarin enak banget tuh. Apa sih kemarin tuh? Susu kurma? Iya yaudah gue pesen satu deh. Aduh, susu kurma 10.000 ya? Nih. Makasih ya Bang. Gitu dong Bang. Jangan lupa titip salam rindu dari Babang Yadi buat Leli. Siap, Abang. Yaudah, gue pergi dulu ya. Bang. Jangan lupa ya, ayam crispy-nya 2 potong. 2 ayam crispy. Dah. Jen, kau pulang. Masa tadi tahu ada pangeran kau kesini? Pangeran? Iya, om no yang kemari. Kau pulang di kesini? Tapi dia aku sempat kan? Enggak lah, Adi nak beli minuman aja. Adi nak beli kau ayam crispy. Adi nak pulang, Adi nak beli aku ayam crispy. Lo tau aku udah rajin beli ayam crispy. Aku aja lah ayam crispy. Ini dah saya jual mak konen. Aku dulu ya, Adi. Roll and action. Sorry. Ini kena lagi. Sorry. Oke, dapat kayaknya. Oke. Udah mulai 4 tahun. Action. Action. Lu lihat nih, kayak gue. Action.
Leli. Aduh, abis kamu. Sini, nah, taruh sini. Coba latihan, cepat. Action. Pangeran. Aduh, salah bang. Aduh, hapus. Langsung hapus.